اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Orang-orang musyrik akan mengatakan, kalau Allah menghendaki tentulah kami dan datuk nenek kami tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dan tidak pula kami haramkan sesuatu apapun. Demikianlah juga orang-orang yang dahulu sebelum mereka dan mendustakan Rasul-Rasul. Sehingga mereka merasai azab seksa kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu keterangan yang berdasarkan ilmu supaya dapat kamu tunjukkan kepada kami? Tiadalah kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata. Dan kamu pula tidak lain hanyalah berdusta. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sudah tidak ada sesuatu bukti, maka Allah mempunyai bukti yang tegas nyata. Oleh itu, jika ia menghendaki, tentulah ia akan memberi hidayah petunjuk kepada kamu semua. Katakanlah, bawalah saksi-saksi kamu memberi keterangan bahawa Allah mengharamkan benda-benda yang kamu haramkan ini. Kemudian jika mereka tergamak menjadi saksi secara dusta, maka janganlah engkau turut sama membenarkan mereka. Dan janganlah engkau turut hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat,
Sedang mereka pula menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun. Dan hendaklah kamu membuat baik kepada ibu bapa. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan zina yang terang daripadanya dan yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya. Melainkan dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim. Melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Sehinggalah ia baligh, yakni dewasa. Serta layak menguruskan hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajiban melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu mengatakan sesuatu, semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil. Sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Dan perjanjian perintah-perintah Allah, hendaklah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat mematuhinya. Dan bahawa sesungguhnya, inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus. Maka janganlah kamu menurutnya. Maka hendaklah kamu menurutnya. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian, Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Ayat yang kita bacakan pada malam ini bermula ayat 148. Bermula daripada ayat 148 sehingga 153. Yang masih lagi merupakan kandungan ayat dalam Suratul An'am. Surah ke-6, juzuk ke-8. Dan masih lagi membicarakan tentang perbuatan-perbuatan orang-orang yang menyengutukan Allah di kalangan musyrik Mekah. Iaitu jawapan kepada hujah pembongkaran, penipuan, pembohongan mereka yang menyembah berhala dengan pembohongan-pembohongan mereka terhadap setiap amalan mereka itu. Konongnya yang memerintahkannya Allah. Konongnya mereka mewarisi segala perintah dan larangan itu daripada kebenaran. Maka Allah Ta'ala menemplak mereka dan menceritakan watak-watak mereka yang kufur ini. Kalau sebelum ini mereka seringkali berhujah dengan inilah ajaran nenek moyang. Maka Allah Ta'ala telah menceritakan nenek moyang kamu ialah Ibrahim. Dan Ibrahim tak sembah berhala. Dia mentauhidkan Allah, bukan dia merobohkan berhala. Maka diikuti oleh Nabi-Nabi yang telah diutuskan oleh Allah. Yang merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dan sebelum itu Nabi Nuh. Artinya hujah amalan menyembah berhala ini amalan nenek moyang tidak valid. Kan nenek moyang kamu yang sebenarnya mentauhidkan Allah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah bagaimana berhadapan dengan golongan-golongan mensyirikkan Allah. Sama ada yang menyembah berhala ataupun mana-mana golongan yang mensyirikkan Allah. Kalau sebelum ini kita sering baca ayat-ayat bagaimana Allah mengilhamkan dan mengajar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan ahli kitab. Orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil. Dengan menceritakan kepada Rasulullah tentang tidak amanahnya mereka dalam menunaikan hak kitab. Penyelewengan mereka, penyembunyian ayat-ayat, keterangan-keterangan nyata. Maka ayat yang kita bacakan ialah bagaimana Allah mewahyukan kepada Rasul hujah untuk menjawab dan juga menundukkan kelompok-kelompok penyembah berhala. Sebab atas dunia ini kekufuran, wa imam mereka ini kalangan ahli kitab atau di kalangan para yang mensyirikkan Allah. Dua kelompok. Yang kedua-dua kelompok ini Allah Ta'ala sebut, innal ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada mereka itu ahli kitab, Kristian dan Yahudi, ataupun mereka yang menyembah lain pada Allah, yang menyembah berhala atau sebagainya, yang dikenali sebagai musyrik, yang menyengutukan Allah. Wa imam mereka yang menyengutukan Allah dengan hawa nafsunya. Kalau kita kata ni ustaz orang-orang ateis, dia orang tak sembah berhala. Ya, dia sembah hawa nafsu. Dia juga mensyirikkan Allah. Yang ni menyembah batu, yang ni menyembah pokok, yang ni menyembah planet, yang ni menyembah orang. Ini musyrik. Mereka ini semua kata Allah akan berada dalam neraka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruk makhluk Allah. Seburuk-buruk makhluk Allah dengan nisbah Allah yang menciptakan, Allah yang bagi rezeki, tiba-tiba mereka menyembah lain pada Allah. Maka seburuk-buruk makhluk. Dari sudut tak bersyukurnya, dari sudut tidak mengenang budinya, dalam semua sudut. Baik, kita tengok bagaimana Allah mengajar pada Rasulullah tentang perbuatan orang yang mensyirikkan Allah. Apa jawapan mereka? Apa hujah mereka? Bagaimana pembohongan mereka? Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku. Wahai Muhammad, akan berkata orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Yang ini golongan yang mensyirikkan Allah. Sama ada penyembah berhala yang mana Rasulullah SAW dibangkitkan dalam kelompok mereka. Ataupun yang menyekutukan Allah dengan apa sekalipun. Bintang, dengan bulan, matahari. Lau syaa Allahumma asyraqna. Syirik kami ini kerana kehendak Allah. Allah yang menghendaki kami syirik kepadanya. Wala aba'una. Dan demikian juga ayah-ayah kami, nenek moyang kami juga tidak syirikkan Allah. Melainkan kerana kehendak Allah. Wala haramna min syaitan. Dan kami juga tidak haramkan sesuatu melainkan kerana Allah Ta'ala yang menghendakinya. Mula-mula mereka kata Allah yang perintah. Mereka kata Allah yang kata ni haram, haram. Maka Allah dah ajar. Mana bukti? Mana dalil? Kali ini mereka kata ini kehendak Allah, takdir Allah. Sebagaimana hujah golongan Jabariyah. Apa pun berlaku kepada kita, takdir Allah, saya mencuri ni. Bukan saya nak mencuri, Allah dah takdirkan saya mencuri. Allah dah takdirkan saya berzina. Allah dah takdirkan saya. Mereka cuba menisbahkan perbuatan mereka itu dengan kehendak Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memerintahkan mereka. Betul? Itu dari satu sudut kekuasaan Allah, itu kehendak Allah. Tapi bukan itu perintah Allah. Kehendak Allah dengan maksud semua berlaku ini dengan izin Allah. Tetapi semua yang berlaku ini sama ada Allah perintah atau Allah tidak perintah. Sedangkan kehendak Allah pada kamu, Allah perintah kamu menyembahnya. Maka kenapa bila mana kamu kufur, kamu dah gagal untuk menjustifikasikan kebenaran sembahan kamu, lalu kamu kata ini kehendak Allah. Walau sepatutnya kamu pergi kepada kebenaran. Tetapi bila kita berhujah, bila kita berhujah dengan orang, kalau dah orang tu dah kalah, yang patut dibuat ialah mengaku dia salah. Dan kembali kepada kebenaran. Bukan dia akhirnya berkata begini, gini. Sebenarnya gini, saya macam mana pun saya nak pegang yang batin. Sebab itu dah kehendak Allah. Memperlihatkan bukan sekadar kebodohan, pembohongan kepada Allah. Kita dah terang, awak ni mencuri tak elok, begini awak berhentilah mencuri, taubat. Dia kata nak buat macam ni, macam mana ini dah kehendak Allah. Tak, kita kata pada dia, sila taubat dan jadi orang baik. Dan pulangkan barang tadi. Dia kata dah kehendak Allah. Terus menisbahkan kepada kehendak Allah demi untuk menjustifikasikan syirik mereka, walaupun mereka patut kembali kepada apa yang diterangkan pada mereka. Kata Allah, kazalika, macam itulah selalu, kata Allah. Macam itulah selalu orang-orang kafir bila mereka dah kalah hujah, gagal buat bukti bahawa apa yang mereka sembah ini daripada perintah Allah, apa yang mereka buat ini daripada perintah Allah, apa yang Allah mereka hukum ini daripada Allah suruh. Bila mereka gagal membuktikan ia dari Allah, mereka akan kata ini kehendak Allah. Itu cara dia. Kata Allah, kazalik, dah memang macam tu perangai orang kafir. Kazalik kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Macam itulah orang yang dulu-dulu mereka yang mensyirikkan Allah. Kerana dosa syirik ini bukan cerita baru. Kerana itu Allah dah hantar nabi-nabi dan rasul-rasul yang macam-macam. Zaman yang pelbagai. Cerita mereka sama syirikkan Allah. Waktu mereka gagal membawa hujah kenapa syirikkan Allah, mereka kata ini kehendak Allah. Demikian kata-kata orang yang dahulu sebelum mereka. Sehinggalah mereka merasa azab Allah. Hatta zaqu ba'sana. Sehingga mereka terkena azab Allah. Wa imma azab di dunia, apatah lagi azab akhirat. Barulah mereka kata, ya Allah, pulangkah kami ke dunia. Kami dah dengar, kami dah lihat, kami dah tahu benar. Kami nak beriman padamu.
Walaupun ke mana mereka punya peluang di dunia untuk berbuat demikian, mereka tetap menegakkan benang yang basah dengan berkata pula, sesudah kalah hujah bahawa apa yang mereka buat ini rekaan mereka, hawa nafsu mereka, akhirnya mereka kata ini kehendak Allah. Kul, katakan pada mereka, wahai Muhammad, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah ada sebarang ilmu, fatukhrijuhu lana, lalu kamu berikan, kamu ceritakan kepada kami. Ataupun sebenarnya apa yang kamu lakukan tak dirimu langsung. Hujah kamu, jawapan kamu, semuanya bukan daripada ilmu. In tattabi'un, apa yang kamu ikut, illa dhan, melainkan sangkaan kamu semata-mata. Wa in antum illa takhrusun, tidaklah kamu melainkan berbohong. Tentang begini, manusia, bila dia bercakap bohong atau tidak, hatinya tahu. Dia tahu. Contoh kalau seorang tadi, dia mencuri. Lalu kita pun tangkap dia, lalu kita beritahu dia, curi ni tak baik. Haram. Dosa. Lalu dia kata, sebenarnya mencuri ni kan Allah suruh. Lalu kita tak, bila masa Allah suruh. Ini kan perbuatan mengampas orang dan sekian-sekian. Akhirnya dia kata, dah Allah sudah berkehendak macam tu. Waktu dia bercakap macam tu, apakah hatinya membenarkan alasan itu? Allah tahu hatinya bahawa dia bercakap demikian hanya untuk melepaskan dirinya. Dan hanya untuk meneruskan kejahatan dia. Walau hatinya sendiri tidak membenarkannya. Sebab itu kata Allah, ada dalil ke untuk kamu beritahu pada kami bahawa ini adalah takdir kami pada kamu. Kehendak kami pada kamu. Sedangkan kehendak Allah itu suatu yang tersembunyi. Baik. Dan macam mana Allah nak hendak saya miskin? Macam mana awak tahu? Macam mana awak tahu bahawa kehendak Allah bahawa awak akan miskin? Walau di hadapan awak ada usaha, ada ikhtiar yang Allah suruh. Macam mana Ustaz, Allah dah takdirkan saya sakit. Macam mana awak tahu? Kita tidak tahu takdir ia berada dalam sisi Allah tersimpan. Kamu korek macam mana? Bukankah Allah suruh kita berubat-berubat sehingga kita sembuh? Kita tak boleh guna benda tu untuk tidak bergerak dan tidak berikhtiar, tidak berusaha. Dan berkata, Tuhan dah takdirkan begini. Kenapa awak duduk kat situ? Tuhan dah takdirkan saya duduk kat sini. Cuba bangun dan bergerak. Bukankah Allah takdirkan kamu bergerak pula? Dan cuba buat lagi. Bukankah Allah takdir? Seterusnya, seterusnya. Bererti, seorang yang berkata ini telah ditakdirkan oleh Allah, daripada mana kita tahu? Sedangkan di hadapan kita ada ikhtiar dan ada usaha. Di hadapan kita ada pilihan. Walau dalam hal lain kita boleh memilih dengan mudah, tiba-tiba dalam hal kebenaran, akhirnya kita macam tidak mahu ikut kebenaran, lalu kita kata ini sudah ditakdirkan. Walhal kita tahu kita malas bertindak dan malas untuk berubah. Sebab itu Allah kata, daripada ilmu mana kamu ambil ini takdir Allah? Macam mana kamu? Tuan-tuan, takdir ni bila dah benda dah berlaku. Tapi yang akan datang kita tak tahu pula. Kerana itu Allah suruh kita bergerak, berjalan, berusaha. Itu kan dalam perintah Allah. Kita bukan diajar menunggu, tetapi terus bergerak. Allah gunakan, berikan akal, berikan segala kekuatan untuk kita bertindak dan sebagainya. Qul, katakan pada mereka, wahai Muhammad, falillahil hujjatul baligh. Allah itu ada hujah yang jelas tentang kebenaran Islam. Tentang pembohongan kamu. Tentang alasan-alasan kamu yang berdasarkan hawa nafsu. Falau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh beri petunjuk semua. Memang boleh. Tetapi Allah Ta'ala nak jadikan ia sebagai hujah. Kamu kan ada akal. Kamu kan ada usaha, ada ikhtiar. Kamu kan mendengar, kamu kan melihat. Ya Allah boleh jadikan semua beriman. Tapi sunnatullah menjadikan setiap benda itu secara sebabnya. Qul halumma syuhada'akumul ladhina yashhadun anna Allah harrama hadha. Baik, kalau kamu kata haram ini datang daripada Allah. Pengharaman-pengharaman binatang-binatang, ternakan-ternakan. Bawakan saksi kamu. Lepas mereka, Allah ulang balik tentang dakwaan mereka yang sebelum ini pengharaman binatang, pengharaman tanaman, pengharaman makanan tertentu, itu datang dari Allah. Baik, bawakan saksi. Fa'in syahidu. Kalau sekiranya ada saksi, wahai Muhammad, kalau ada saksi, fala tashhad ma'hum. Jangan kamu percaya. Mereka berpakat untuk bawa saksi palsu. Kerana mereka sudah berbohong, lalu untuk menjustifikasikan pembohongan, bawa saksi palsu pula. Abi kenapa Allah kata bawa saksi? Kemudian Allah kata pula jangan dengar saksi dia. Kerana pertama nak tunjuk memang tak ada saksi yang benar. Kalau sekiranya mereka bawa saksi, saksi yang mereka reka-rekakan.
saksi yang mereka buat-buatkan. Wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina. Karena itu wahai Muhammad, jangan ikut hawa nafsu mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka tidak beriman dengan hari akhirat sedangkan mereka menyekutukan Allah. Jadi tak ada poin kenapa orang ni sembah berhala. Apa poinnya? Kalau ia perintah Allah, maka jawapannya Allah tak pernah perintah mensyirikannya. Kalau kata ini datuk nenek moyang kami, katakan datuk nenek moyang kamu itu menyembah Allah. Kita kalau sebut datuk nenek moyang kita, tak mana berakhir datuk nenek moyang kita. Kita merujuk kepada yang paling popular pada umat kita. Yang paling popular. Bagi orang Arab paling popular ialah Adam, ialah Ibrahim AS. Mereka bangga mereka keturunan Ibrahim. Anak-anak Ibrahim. Mereka duduk kat Mekah, Kaabah dibina oleh Ibrahim AS. Dan mereka mewarisi haji daripada syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Ini nenek moyang kamu. Yang mengasaskan Mekah. Dia mentauhidkan Allah. Bahkan Nabi Ibrahim tidak sembah berhala. Walau dia seorang diri. Kamu ni ramai. Patutnya kalau menjunjung agama nenek moyang, kamu mentauhidkan Allah. Ibrahim seorang-seorang diri, dia boleh lawan orang yang menyembah berhala. Bukan sekadar lawan, bukan sekadar tak sembah, diruntuhkan berhala. Kamu bina pula berhala. Macam mana kamu nak nisbahkan kamu pada nenek moyang kamu sebenar? Dan kalau mereka kata ini perintah Allah, bawa dalil. Kalau mereka kata ini telah ditakdirkan oleh Allah, macam itulah jawapan orang. Itulah jawapan orang-orang yang memang suka mendustakan Allah. Padahal dia tahu di hadapannya ada ikhtiar, ada usaha. Padahal dia tahu inilah kebenaran. Maka kenapa nak menegakkan benda yang basah? Macam kita bercakap orang-orang yang pertahankan hujah palsu. Dan macam saya nak macam ni juga. Macam itulah orang. Dah cakap, dah terang. Tetap nak dengar cakap dia. Tetap tak nak dengar cakap kita, nak buat macam dia juga. Ini dah kehabisan hujah. Maka kata Allah Taala sesudah itu, sudah menerangkan kebatilan hujah mereka. Baik, kata Allah. Allah turunkan ayat. Kul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Ta'alau, kesini kamu. Dengar sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Biar aku beritahu syariat Allah yang sebenar. Dalam bab halal haram dosa pahala. Biar aku beritahu. Bukan apa yang kamu reka hari ini. Biar aku beritahu daripada awal. Adam AS. Bukan moyang kamu Ibrahim. Inilah perintah Allah. Tak lari perintah Allah daripada hal ini. Iaitu 10 perkara. Atau disebut 10 wasiat. Yang limanya larangan, limanya suruhan. Allah kata, wahai Muhammad, bacakan kepada mereka. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepada kamu apa yang sebenar-benar Allah haramkan kepada kamu, Allah perintahkan kepada kamu. Dia aku beritahu, bukan yang kamu reka hari ni. Dengan sembah berhalanya, dengan haram pokok tu, dengan haram benda ni, dengan bunuh anak perempuan, dengan bla bla. Dan kamu namakan ia syariat Allah. Biar aku beritahu kamu apa sebenarnya syariat Allah. Allah tushriku bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang pertama. Semenjak Allah ciptakan manusia, inilah perintah Allah kepada manusia. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Semua nabi-nabi yang diutuskan, inilah yang apa yang mereka bawa. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wastanibut tawud. Kami utuskan bagi setiap negeri itu seorang rasul yang syiah mereka berkata, yang perintah yang mereka bawa, sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah tawud. Yang ini sekutu bagi Allah. Jangan. Jangan mengadakan sekutu bagi Allah. Maka ini perintah yang pertama. Karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Dan semuanya itu adalah makhluk Allah dan hamba Allah. Allah berfirman dalam surah Maryam. Pada ayat yang ke-19. Pada surah yang ke-19 ayat 93. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang di langit, semua yang di bumi akan mendatangi Allah dengan tunduk dan patuh sebagai hamba-Nya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, ihsan ilal walidain. Allah berfirman, wabil walidain ihsana. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dia disebut dengan perkataan ihsan. Yakni lakukan kebaikan dengan sempurna yang datang daripada hati. Bukan datang daripada perbuatan tangan kaki semata-mata. Contoh kalau kita buat baik. Orang buat baik, kita balas baik. Itu mungkin respon spontan fizikal kita. Tapi ihsan ni dia datang daripada hati. Kebaikan kita yang kita buat pada mak ayah ini datang daripada hati. Karena itu dia sempurna. Dia bukan buat baik sekadar melepas batuk di tangga. Saya dah buat baik lah.
saya dah siapkan makanan, saya dah bla bla. Tak, dengan hati kamu. Ihsan ini datang daripada hati. Makam ihsan dalam hati. Bukan ia perbuatan sekadar cakap elok-elok, tapi percakapan elok yang datang dari hati. Maka kerana itu Allah menyebut wabil walidaini ihsana. Allah tak sebut wabil walidaini ta'ah, dan pada dua ibu bapa hendaklah kamu taat. Tidak, ihsan. Kan ihsan ini mengatasi sifat taat. Taat ni patuh tuan-tuan, barangkali muka kita masam. Man, pergi ambil air pergi. Saya patuh pada mak saya. Tapi muka masam. Man, nanti cuti balik tau. Jangan tak balik. Kalau ada mesyuarat pun cancel. Kita pun balik. Tapi muka ketat. Saya dengar orang cakap. Itu cuma taat, bukan ihsan. Ihsan maknanya apa yang disuka, kita suka. Bila kita buat sesuatu, buat dengan perasaan kita, dengan hati kita. Maka ini dia sebut wabil walidaini ihsana. Dengan kedua ibu bapa kamu, ibu bapa kamu, lakukan kebaikan yang datang daripada hati kamu. Baik, ini usul yang kedua dalam perintah Allah Ta'ala. Dalam semua agama, dalam semua nabi-nabi yang diutuskan, Allah menyebut 10 asas utama. Dalam pembentukan keimanan kepada Allah, dalam pembentukan masyarakat Islam, masyarakat yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini 10 asas yang utama. Kemudian Allah menyebut yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran, takut tak cukup makan, takut meleset ekonomi dan sebagainya. Jangan. Dah beranak, beranaklah. Takut ustaz nanti anak saya tak cukup makan, ni zaman ekonomi meleset, saya pun tak nak kahwin lah, tak nak beranak. Rezeki dah ada. Jangan takut kefakiran. Jangan takut rezeki kita dikongsi oleh anak-anak kita. Saya nak makan seorang pun tak cukup. Ni ada anak lagi lah tak cukup. Allah yang beri rezeki, bukan kamu. Kerja kamu beranak je. Yang bagi rezeki Allah. Apatah lagi setengah mereka yang cuba membunuh anak. Sama ada anak lelaki, anak perempuan. Kerana takut rezeki mereka dikongsi. Kata Allah Ta'ala, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Kami yang beri rezeki kepada anak-anak kamu. Dan kami juga yang beri rezeki kepada kamu. Allah dahulukan rezeki anak-anak. Nak beritahu, anak kamu, bila dilahir sahaja, dah ada. Kamu cari tak cari, sudah tercatat rezekinya. Sebab tu tuan-tuan dah jadi tradisi manusia. Kita bila anak kita dilahirkan, orang pun datang bawa hadiah tu, bawa hadiah ni. Apa tu? Itulah dia, deposit rezeki Allah. Deposit dapat. Yang ni bagi baju. Yang ni bagi puting susu. Yang ni bagi sekian. Yang ni bagi duit. Aki cek-cek lah. Masya Allah, banyaknya rezeki dia. Ya, Allah dah hantar rezeki. Supaya kamu jangan bimbang. Kamu jangan bimbang. Dan menjadi kebiasaan manusia tuan-tuan. Suka beri sesuatu pada anak-anak kecil. Kita kalau tengok budak-budak ni, kita suka beri. Kena pula hari raya. Kita pening kepala kalau tak ada budak minta duit raya kita. Hari raya lah. Hari lain bukan hari raya. Mana budak ni tak ada ni. Kita dah tukar duit. Rezeki kepada kanak-kanak. Daripada bayi lagi, bahkan dalam janin lagi telah dicatat. Kemudian Allah menyebut perintah yang keempat seterusnya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu melakukan perbuatan keji yang zahir ataupun yang tersembunyi. Apakah yang dimaksudkan perbuatan keji? Perbuatan keji ini sama ada zina. Ini tangga atas sekali. Ataupun menuduh orang berzina. Orang-orang baik dituduhnya berzina. Bila Allah menyebut, kamu menjauhi, jangan menghampiri perbuatan keji, yakni zina, yang zahir ataupun yang tersembunyi. Kerana masyarakat jahiliah, bukan sampai hari ini. Mereka menganggap kalau zina sembunyi-sembunyi tak apa, jangan zina terang-terang. Maksud zina sembunyi-sembunyi ni tak tahulah. Tak tahu ada perempuan simpanan. Itu tak apa. Dalam amalan jahiliah. Tapi kalau zina terang-terang, mereka akan dihina. Kalau zina sembunyi, tak boleh kata apa, itu kan privacy. Ini juga berlaku pada zaman kita. Zaman kita tuan-tuan sekalian, kalau zina tu buat diam-diam, senyap-senyap, tak ada orang mencela ni. Tapi bila buat terang-terang, ini kita cela. Tapi siapa peringkat buat terang-terang pun tak dicela, itu lagi teruk. Maka ini usul perintah Allah sepanjang zaman. Tidak pernah ada syariat yang menghalalkan zina, tidak pernah. Semua syariat menyuruh berkahwin. Jawapan kepada zina ialah perkahwinan.
untuk menyekat lubang-lubang zina ataupun jalan-jalan zina. Maka inilah yang diperintahkan. Dan kamu orang Arab, kamu orang Mekah, kamu berzina secara berleluasa, menyimpang perempuan. Bahkan sebagian kamu kalau pun mencela zina terang-terang, tapi kamu menerima zina secara sembunyi. Kemudian sesudah itu Allah menyebut lagi antara perintah Allah. Ila tidak membunuh. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bilhaq. Jangan membunuh nyawa yang tidak berdosa. Gaduh sikit bunuh. Tak puas hati sikit bunuh. Syariat Allah semenjak dulu, semenjak zaman Nabi Adam, dilarang berbunuhan. Melainkan sekiranya dibenarkan. Boleh bunuh kalau dibenarkan oleh syarak. Seumpama orang yang murtad, maka dia hukum bunuh. Orang yang membunuh orang, maka dia hukum bunuh. Orang yang berzina dan sudah muhsan, yang sudah berkahwin, maka dia hukum bunuh. Ada kategori yang dibenarkan bunuh dengan perintah syarak, bukan dengan kehendak awak nafsu kamu. Maka jangan bunuh nyawa yang tidak berdosa. Kemudian Allah menyebut lagi perintahnya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah sebahagian daripada perintah yang Allah perintahkan pada kamu. Semoga kamu ada akal. Ini baru dia syariat Allah. Bukan syariat kata-kata kambing ni halal untuk lelaki, haram untuk perempuan. Tumbuhan ini untuk Tuhan, ini untuk berhala. Itu bukan syariat. Itu permainan hawa nafsu. Ini syariat. Sembah Allah, jangan sekutukannya. Jangan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Jangan buat perkara keji. Jangan membunuh nyawa tak berdosa. Ini baru betul syariat. Yang ni yang disebut syariat, yang kamu langgar semua ni. Yang kamu sodok semua ni. Yang kamu reka ritual-ritual kamu, hawa nafsu kamu. Ya walha itu bukan syariat apa-apa. Kemudian Allah menyebut lagi. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan menghampiri harta anak yatim. Maksud menghampiri, jangan ada niat untuk merosakkan harta anak yatim. Melainkan dengan cara terbaik. Melainkan kalau ambil, kamu ambil harta mereka untuk simpan. Melainkan kamu ambil harta mereka untuk dilaburkan supaya mendapat keuntungan. Biar anak yatim dapat untung. Supaya tidak dikurangkan dengan zakat. Maka itu dibenarkan. Hatta yablu' asyuddah, sehinggalah mereka mampu menguruskan harta. Wa iman dengan sebab balighnya ataupun dia sudah pun punya akal untuk menguruskan hartanya sesudah balighnya. Kemudian Allah sebut wa auful kaila wal mizan bi wa auful kaila wal mizan bil qist, jangan menipu dalam perniagaan. Ini baru betul syariat. Ni cerita itu syariat. Allah kata tak boleh, ni boleh, tapi meniaga nipu. Timbang dikurangkan, sukatan dikurangkan. Diletak yang baik atas, yang busuknya di bawah. Kemudian dijual secara penipuan. Allah kata jangan menipu dalam jual beli. Wa ima dalam bab timbangan atau sukatan. Diharamkan. Ini dia syariat. Tapi dalam bab berniaga itu boleh berlaku. Dalam bab binatang, dalam bab tumbuhan, dalam bab itu mula letak syariat. Ini syariat, ini syariat. Oleh itu tak ada kena-mengena. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Semua syariat itu bukanlah bebanan. Yang Allah perintah, Allah larang ini ialah berdasarkan kemampuan kamu. Dan sesungguhnya Allah perintah. Wa iza kultum fa'dilu. Bila mana kamu berkata-kata. Bila mana kamu jadi saksi. Fa'dilu, berlaku adil. Bercakap benar. Walau kana dha kurba. Walaupun kaum kerabat kamu sendiri. Wa bi'ahdillahi awfu. Dan semua perintah Allah sempurnakan. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah dia perintah Allah yang patut kamu fikirkan. Yang patut kamu jadikan ia sebagai kesungguhan kamu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus. Maka ikutlah jalan ini. Syariat yang disebut 10 tadi, inilah dia jalan yang sebenar. Maka ikutilah aku. Yani ikutilah Nabi SAW. Wa la tattabi'u subul. Jangan kamu ikut jalan yang lain daripada ini. Fatafarraqa bikum an sabilih. Nisai kamu tidak akan sampai kepada keredaan Allah. Zalikum wassakum bih. Demikian wasiat Allah. Demikian perintah Allah. Demikian peringatan daripada Allah. La'allakum tattaqun. Supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan inilah dia 10 perintah Allah Ta'ala. Daripada kita sebut tadi, daripada bermula daripada jangan mensyirikkan Allah, berbuat baik kepada dua ibu bapa, jangan membunuh anak-anak, jangan melakukan perkara yang keji, jangan membunuh nyawa yang tidak berdosa, dan hendaklah menjaga harta anak yatim, dan hendaklah kamu menyempurnakan sukatan dan timbangan. Tinggal ada dua poin situ.
sukatan dan timbangan. Yang ketujuh dan kelapan. Yang kesembilan, berlaku adil dalam penyaksian kamu dan hukum kamu. Yang kesepuluh, menyempurnakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Indah sebenar-benar jalan lurus. Bukannya jalan, bukannya ajaran menyembah berhala yang perintah dan larangan mengikut hawa nafsu. Lalas sekali kamu kata ini datuk nenek moyang kami buat. Lalas sekali bila minta bukti, mereka kamu kata dah Tuhan dah takdir begitu. Dan memang Allah berkehendak begitu. Walau bukan itu yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan ini. Inilah jalan yang lurus. Inilah dia Islam. Inilah dia perintah Allah SWT. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Usul 10 ini dibawa oleh semua Nabi-Nabi. Ini kita panggil basic perintah Allah. 10 perintah Allah. Basic. Asas ni tuan-tuan, negara dalam membina kerangka negara Islam kena letakkan 10 asas ini. Kerana ia mencakupi semua. Sama ada hubungan dengan Allah, hubungan kekeluargaan, hubungan kemasyarakatan, hubungan yang berkait dengan ekonomi, sehingga hubungan-hubungan yang lain. Yang bila dipraktikkan 10 wasiat utama ini, maka wujudlah satu bentuk masyarakat Islam yang sebenar, masyarakat madani yang sebenar. Inilah dia kerangka dan pembinaan negara Islam. Inilah asas dan pembinaan negara Islam. Maka kalau nak bina negara Islam, ini 10 asas yang penting. Dan kita juga kalau nak bina keluarga yang baik, keluarga yang bertakwa, inilah asas yang kita kena ingatkan pada anak-anak kita. Sebagaimana Luqman pesan anak dia, jangan syirikkan Allah. Pesanan itu pesanan paling penting sekali kita pada anak-anak kita. Jangan kata ingat, jangan lupa nanti kerja masuk ayah 2-3 kes sebulan. Bukan itu pesanan penting. Pesanan penting kita ajar anak-anak kita ingat, adalah kamu jangan syirikkan Allah. Kemudian ingat, nanti mak ayah kan tua, berlaku baiklah kamu pada mak ayah. Sebab ia sebab kamu masuk syurga. Kerana redha kami menyebabkan redha Allah. Kemudian ingatkan dia, jangan berfikir bahawa anak-anak kamu pengurang rezeki kamu. Anak-anak kamu penambah rezeki kamu, penambah keberkatan rezeki kamu. Kerana Allah yang beri rezeki pada kamu dan anak-anak kamu. Pesan. Jangan nanti takutlah anak ramai, nanti duit tak cukup. Jangan nanti takutlah, macam tuan-tuan tengok orang kafir, gaya pemikiran dia macam tu. Dia tak anak-anak ramai, nanti habislah duit, tak cukup duit, negara ni, ekonomi teruk. Tuan-tuan lihat orang yang berfikir dengan otak atau nafsu dia. Kita berfikir dengan syariat. Allah beri rezeki dan rezeki Allah tak pernah habis. Rezeki Allah akan sampai juga pada semua makhluk Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.